bosku, sebelum lanjut ke video ini, silakan bagi Anda yang belum subscribe di subscribe dulu, serta dinyalakan notifikasi loncengnya untuk semua video. Kemudian silakan Anda like kalau suka dengan video ini. Kalau tidak keberatan, silakan Anda share ke sosial media Anda, bosku. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mas Faizin, di channel Mebel Indonesia. Channel yang selalu membahas seputar mebel Jepara. Nah, ini saya mau mereviewkan kepada Anda, yaitu lemari sudut, lemari pajangan sudut. Ini terbuat dari kayu jati. Ini variasi yang emas kombinasi apa itu? Merah. Kalau yang itu full emas kombinasi silver. Kalau yang ini duko kombinasi emas kombinasi silver. Ini satu sama, ini sama modelnya sama. Anda bisa lihat sendiri sebentar. Nah, ini ukirannya sama, tasnya juga sama. Nah, cuman berbeda variasi warnanya. Nah, kalau ini saya akan memberikan kepada Anda, bagi Anda yang sedang mencari apa itu lemari pajangan hias sudut, ini bisa siapa tahu menjadi rekomendasi atau menjadi yang terbaik untuk Anda. Kalau memang sudah sesuai, silakan di order bosku. Nah, oke. Kita akan review detailnya. Lemari sudut ini terbuat dari kayu jati, di finishing warna sesuai keinginan. Nah, ini dalamnya sudut seperti ini. Nah, ini tundannya ini dari kaca. Kaca tebal sekali, ini tebal 8 mili bosku. Dan ini tundan harus kayu. Kalau enggak kayu enggak kuat ini, bahaya. Jadi bagi bosku yang sering belanja lemari sudut, nah bisa tahu nanti kalau ada yang enggak dari kayu pasti dia riskan untuk jatuhnya. Nah, itu di atas ada lubang itu untuk menaruh lampu, jadi lampunya masuk ke situ nanti untuk menerangi yang di bawahnya. Nah, ini untuk tarikannya ini dikoak, jadi ini silver temple, jadi finishingnya agak sulit tapi hasilnya jadinya bagus. Ini adalah silver temple dan ini emasnya emas temple. Nah, ini kalau emas temple itu hasilnya lebih hidup ya. Nah, ini saya akan lihatkan dari jauh. Nah, kelihatan kan dia lebih berseri-seri gitu loh, gak pucat. Nah, seperti yang ini kan seri-seri dia, gak pucat. Kalau emas tempel itu gitu ya. Kalau emas tempel memang harganya beda, agak mahal dia. Bukan agak mahal ya, memang mahal lah. Tapi bagi Anda yang tidak bermasalah dengan keuangan ya, silakan di order. Nah, ini ukiran sudutnya seperti ini bagian atasnya. Nah, ini ukirannya khas Jepara, jadi cantik sekali. Bunganya seperti hidup. Nah, ini yang emas. Kalau Anda yang suka gold atau emas atau suka kemewahan, ya saya rekomendasikan warna emas ini, cantik sekali. Kalau Anda suka yang bersih-bersih, bagusnya yang warna putih. Jadi lebih bling-bling. Cantik juga kan? Ya, saya rasa ini cantik semua jadinya. Oke bosku, bagi Anda yang sudah cocok dengan ini, silakan di order. Nomor yang sudah sediakan yaitu di 082 323 793 222. Jangan lupa follow Instagram saya di @mebelindonesia.co.id dan silakan di subscribe channel YouTube ini, karena dengan subscribe Anda berarti membantu saya dalam mengembangkan channel ini. Oh ya, yang bagian dalamnya ini. Nah, ini saya bukakan. Bentar. Ini ada kancingnya sini. Nah, kalau dibuka seperti ini. Jadi tundan tapi dia tidak kaca karena dia tidak kelihatan, tertutup. Jadi ini tundannya kayu. Ya bosku, sudah sangat jelas. Silakan diorder dan diborong semua ini. Ini khusus untuk lemari hias. Bukat hias. Jadi plus mewah semua di sini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu orderannya, bos.